Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liberty. Malam hari ini Liberty bertemu dengan milenial Anies Baswedan. Kalau sama namanya siapa, Mas? Nama saya Mahadi Sultan. Ya, saya dari ABAS, Komunitas Anak Bangsa. Komunitas Anak Bangsa. Kalau acara di sini sama sebagai apa? Kalau kita di sini sebagai, kalau saya dari ABAS Pusat ya, dari Jakarta. Ya dari Jakarta, ABAS Pusat. ABAS ini adalah organisasi atau komunitas relawannya Bapak Anies Baswedan. Ya, untuk mendorong perubahan yang sifatnya dari anak muda, yang muncul-munculnya gagasan-gagasan dari anak muda. Kita sebagai pengawal Pak Anies Baswedan, anak muda ini harus mempunyai gagasan-gagasan yang munculnya dari anak muda. Kalau malam hari ini kegiatan di Solo ini, khususnya di Cafe Dangan ini apa ini, Mas? Di Cafe ini apa, Mas? Jadi kita sedang launching, website bernama Gagasan Kita, gagasankita.id. Jadi gagasankita.id itu adalah sebuah website untuk menyatukan gagasan-gagasan anak muda, tentunya sebenarnya tidak gagasan anak muda aja. Semua kalangan pun bisa mengisi di website gagasan.id, yang dimana dari semua gagasan itu akan dijadikan visi misi oleh Pak Anies dan Caimin. Jadi Pak Anies dan Caimin ini mempunyai program adalah visi misi itu dari rakyat, dari bawah sampai atas itu bisa melakukan gagasannya, bisa menyampaikan gagasannya dan diwadahi oleh website gagasankita.id dan akan dijadikan visi misi nantinya. Sampai jauh-jauh dari Jakarta. Nah ini datang ke Solo ini sampai artinya gini, di Solo maaf ya, ini kan kandang banteng. Lah menurut sampai gimana ini? Ya menurut saya politik itu tidak hanya di lingkup satu kota harus dengan partai ini, partai ini, partai ini, enggak. Jadi Indonesia ini milik kita bersama. Partai itu pasti mempunyai ideologi yang sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Ya, jadi ini sebenarnya bukan main ke kandang banteng. Kita main ke kandangnya rakyat Indonesia. Kenapa tujuan sampean langsung ke Solo ini apa, Mas? Oke, jadi gini, jadi komunitas anak bangsa ini sudah terbagi di berbagai daerah. Ya, memang kita ini sudah sering buat acara juga di Jawa Barat, ada juga di Sumatera juga, ada Sumatera Selatan, Sumatera Barat, di Lampung. Kita ABAS ini sudah melebarkan sayapnya di luar-luar kota tuh masih udah banyak. Mungkin sampean ada pesan dan kesan tersendiri dengan milenial yang ada di kota Solo ini, Mas? Oke, dengan adanya gagasankita.id ini, kita sebagai anak muda harus mempunyai andil untuk pemimpin masa depan nanti. Jadi, kita anak muda ini jangan dijadikan alat doang. Kita anak muda ini harus menyumbangkan pikiran kita dan gagasan kita untuk kepemimpinan masa depan nanti. Dan untuk menuju generasi emas Indonesia 2045, itu membutuhkan faktor anak muda. Jadi anak muda ini, gagasan ini harus dipakai oleh pemimpin. Jangan, kalau pemimpin itu biasanya dia menyiapkan visi misi. Kalau Pak Anies dan Caimin enggak. Dia visi misinya adalah dari rakyat dan diolah melalui gagasan anak muda dan dijadikanlah visi misi oleh Pak Anies dan Caimin. Kalau mungkin sampean ada pesan tersendiri atau pesan khusus terhadap mereka anak-anak milenial Kota Solo. Untuk milenial, untuk anak-anak milenial Kota Solo, milenial atau Gen Z, ya tentunya jangan kalian dijadikan alat politik doang, karena emang anak muda ini kan suaranya 62% pemilih kita di 2024 nanti 62% dari anak-anak muda. Ya anak muda jangan mau aja dijadikan alat, tapi kita harus menyumbang ide gagasan kita untuk pemimpin nantinya ke depan. Karena ya Soekarno aja tiap hari itu berbicara dengan anak muda untuk membentuk suatu gagasan dan visi misinya dia juga untuk Indonesia ke depan. Nah kita pun juga di saat ini harus juga menyumbangkan gagasan kita untuk pemimpin nantinya di masa depan. Mas, sampean yakin gak mereka milenial anak-anak Solo ini bisa memilih Mas Anies Baswedan? Ya, sebenarnya kita bukan kampanye Pak Anies Baswedan. Jadi kita adalah
kita ini ingin adanya perubahan. Terserah untuk anak-anak muda ini mau perubahan atau tidak. Jikalau sudah cocok dengan sistem yang kali ini, ya boleh kalau misalkan mau berlanjut. Tapi kalau misalkan ada yang salah dengan kepemerintahan masa ini, ya kita harus butuh perubahan dong. Yakin ya dengan mereka anak-anak muda itu dengan perubahan? Kita ya, kita tentunya, kalau untuk saya pribadi tentunya harus ada perubahan. Ya. Gak sampai yakin gak dengan anak-anak Solo ini, milenial Solo itu mereka menghendaki perubahan, yakin gak? Ya sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, mau ada perubahan atau tidak. Apakah sekarang dia sudah fitin dengan kehidupannya sekarang? Optimis gak sampean? Optimis gak? Optimis gak? Artinya milenial Solo pasti mau dengan perubahan, optimis gak? Ya kalau misalkan bicara tentang perubahan, pasti kita semua ingin perubahan. Ya lihat aja dari faktor lingkungan, pendidikan, kesenjangan sosial, masalah ekonomi. Kalau misalkan masih banyak utang-utang pinjol, masih banyak orang yang minjam-minjam duit, ya harus dirubah dong. Ya, ya terima kasih mas. Ya, monggo, monggo. Terima kasih banyak. Di. Kita terutama yang anak muda itu kan dari mana? Kelurahan Bumi bukan? Yang depan mas, Bumi ya, warga Sulawesi ya, yang tengah ini ya. Jadi kalau kita mau melihat dan berkaca mas,